Jasad seorang pemuda tanpa identitas ditemukan tergeletak di bawah pohon di pinggir jalan Pasar Kapuas, Kecamatan Belawan, Kota Medan. Di tubuh korban ditemukan luka bekas tusukan senjata tajam. Warga Belawan dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pemuda tanpa identitas bersimbah darah di pinggir jalan Pasar Kapuas, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Korban yang tergeletak di bawah pohon menjadi tontonan warga yang melintas. Di tubuh korban ditemukan luka bekas tusukan senjata tajam. Selain itu, bercak darah juga terdapat di depan salah satu ruko milik warga. Diduga sebelum tewas di bawah pohon, korban diduga sempat berusaha meminta tolong ke pinggir jalan. Kondisi badan kita ada luka, tapi kita belum tahu apa luka apa itu. Oke. Ini benda tajam atau tidak nanti. Korbannya orang mana, Pak? Teridentifikasi? Korban masih leading. Masih leading, Pak. Ya. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diautopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan.